alam ini sejadi apa keadaan dia semula jadi ke ada pencipta? Tuan-tuan boleh tak nak meletakkan akal kita yang rasional dan logik bahawa semua ni jadi secara semula jadi dan kebetulan tak ada orang buat? Boleh tak nak letak logik dan rasional demikian? Matahari ada sejak dulu, kebetulan. Bumi ada sejak dulu, kebetulan. Planet ada sejak dulu, kebetulan. Hatu ada sejak dulu, kebetulan. Ada benda yang kebetulan, ada benda yang bukan kebetulan. Ni meja ni, kebetulan ke? Masa mula-mula buat masjid dulu, bila kami buka cermin tu, ada dah meja. Kebetulan, Ustaz. Bolehkah ni nak dianggap kebetulan? Tak ada orang create meja? Kebetulan juga atas meja tu siap mikrofon. Tak tahu datang dari mana. Juga kebetulan. Adakah ni nak dianggap kebetulan? Ada orang yang cipta, ada orang yang buat. Bahkan masjid ini tak boleh kita katakan sebagai kebetulan. Ada orang buat. Konsep kebetulan tidak boleh berlaku sama sekali kecuali kita kena meyakini adanya pencipta dan pengatur. Sebab itulah ini termasuk dalam konsep akidah keimanan. Untuk kita menyamaratakan definisi iman dan percaya masih belum rigid lagi untuk sampai antara percaya dengan beriman. Tetapi setakat itu bahasa mampu meletakkan nilainya. Kalau iman yang sebenar kamu percaya yang kamu tak boleh tengok. Iman yang sebenar yang kamu tak boleh rasa, yang kamu tak boleh raba. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Pernah jumpa Allah? Tak pernah. Pernah nampak? Tak pernah. Pernah tengok? Tak pernah. Pernah lihat? Tak pernah. Kalau atas dasar semua tak pernah, tak pernah, bagaimana tuan-tuan boleh meyakini dia ada dan dia wujud? Itulah nama dia iman. Iman ni benda hak kita, tak boleh tengok tapi kita tetap yakin dan percaya dia ada. Orang yang tak percaya dengan benda-benda tadi, dia berpegang kepada kebendaan materialistik. Orang-orang yang falsafah nilai benda dan materialistik tetap akan menolak dan menafikan sesuatu yang tak boleh dilihat, diraba, di apa. Dia akan tolak. Malaikat, tak pernah tengok malaikat. Maksudnya malaikat tak wujud. Malaikat tak ada. Kita termasuk rukun iman. Tak percaya, menafikan malaikat. Tuan-tuan tahu apa jawapannya? Tak percaya Nabi dan Rasul, tuan-tuan tahu apa jawapannya? Tak beriman dengan kitab, tuan-tuan tahu apa jawapannya? Keseluruhan rukun iman yang enam adalah ghaibiyah. Allah ghaib daripada kita. Malaikat ghaib daripada kita. Rasul, Nabi ghaib daripada kita. Maksud ghaib daripada kita, kita tidak pernah ada, kita tidak pernah wujud semasa Rasul itu berada pada zaman mereka. Kita hanya mendengar kisah mereka dalam Quran. Nabi-Nabi dan Rasul, kita mendengar kisah mereka dalam kitab-kitab hadis. Kita mendengar kisah mereka syarahan ulama-ulama dan tuan guru. Kita tak hidup pun zaman mereka. Tapi percaya atau tidak, Rasul dan Nabi pernah wujud dalam sejarah. Kita percaya, dia ghaib dari sudut zaman kita. Kitab sama, kita tak pernah wujud pada zaman Taurat turun. Kita tak ada pada zaman Zabur diturunkan. Kita tak ada zaman Injil, bahkan Quran yang kita percaya. Kita bukan berada pada zaman itu sewaktu Quran dan Wahyu turun pada Nabi Muhammad. Tapi hari ini yang berada di hadapan kita, kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pegang ini pernah diturunkan oleh Allah melalui wasilah Malaikat Jibril kepada junjungan besar Nabi Muhammad. Itulah keimanan. Hari kiamat, benda tak tahu ke mana lagi ni, mati pun tak lagi. Nak suruh percaya yang lepas mati ada alam dan kehidupan lain. Tapi tuan-tuan percaya atau tidak? Bagaimana tuan-tuan mempercayainya? Bagaimana nak meletakkan nilai rasional dan logik bahawa ada kehidupan kedua selepas ini? Inilah keimanan. Qada dan qadar lebih jauh, itulah keimanan. Kita beriman apa yang telah ditentukan oleh Allah, diskripkan oleh Allah dan diskripsikan oleh Allah. Kita beriman Allah dah tentukan kita. Sejak sebelum kita ni dijadikan, diadakan, sampailah penghujung yang ditentukan oleh Allah, syurga dan neraka. Kita melalui skrip-skrip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Jadi bagaimana dengan golongan-golongan yang tidak mempercayai ini? Sebab masa yang singkat, kita pergi kepada konteks yang kedua. Iaitu golongan-golongan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Bagaimanakah konteks huraian dan syarahan manusia yang berprasangka buruk terhadap Allah? Maksudnya mereka yakin Allah ada. Mereka percaya Allah ada. Cuma prasangka mereka tak benar dan tak tepat tentang Allah. Dah digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana gambaran umat-umat sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kalau kita ambil gambaran zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Allah Nuh adalah salah satu bentuk prasangka buruk manusia terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung berhala. Adakah sebelum ini Allah menuntut? Adakah sebelum ini Allah membenarkan untuk hal demikian berlaku di atas muka bumi? Sedangkan ajaran awal yang bermula daripada Nabi Adam, lanjutan kepada Nabi Idris, lanjutan kepada Nabi Nuh tetap membawa risalah dan jalan yang sama, memurnikan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenayah akidah pertama. Ini jenayah terhadap keimanan yang pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh bila munculnya prasangka yang tidak tepat dan benar terhadap Allah. Dengan mengadakan sembahan-sembahan dalam bentuk idol-idol, patung-patung yang dirasakan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Prasangka mereka ini silap, prasangka mereka ini tidak benar. Yang benar yang dibawa oleh Nuh untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, khalis tauhid ilallah. Tetapi mereka membelakangkan dakwah Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka memperleceh dan mempermain-mainkan dakwah Nabi Nuh. Sehingga berlakulah prasangka buruk terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung sembahan dan berhala-berhala tersebut. Bagaimana zaman seterusnya? Zaman Nabi Hud yang terkenal dengan kaumnya Ad, yang mengagungkan materialistik, konsep pembangunan, ekonomi yang mantap, ekonomi yang mempan, sehingga mereka mengabaikan syariat Allah pada masa itu. Jadi turunnya Nabi Allah Hud alaihi salam mengingat dan cuba mengembalikan mereka ke jalan benar sebagaimana saudaranya Nuh sebelum ini. Tetapi peringatan kekal sebagai peringatan, dakwah kekal sebagai dakwah, Nabi Hud ditolak oleh kaumnya dengan persepsi yang sama. Diejek, diperlecih, itulah yang dilalui setiap Nabi dan Rasul pada zamannya. Confirm dan pasti Allah gambarkan adanya penentang. Tapi mereka berprasangka apa terhadap Allah yang silap bila mereka menolak kepentingan syariat Allah. Ketentuan bagaimana mereka nak hidup beragama dan hidup sebagai manusia dengan jalan yang benar, ini mereka tolak. Mereka nak hidup dengan cara mereka sendiri, tak perlu manual dan panduan dari Tuhan. Biar kami hidup dengan cara kami, dengan sistem kami. Dia rasa cara dan sistem itu lebih baik sehingga menafikan syariat Tuhan. Itulah materialistik. Lalu inilah tanggapan prasangka buruk terhadap Allah dengan menafikan dan menolak syariat tadi. Dan tuan-tuan tahulah kisah-kisah seterusnya supaya saya tidak memanjangkan hal tersebut. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim? Tiga golongan baginda terpaksa berdepan, bukan? Golongan-golongan yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Namrud sendiri yang mendakwa dan mengaku sebagai Tuhan. Golongan yang diwakili oleh ayahnya sendiri, penyembah-penyembah berhala. Tiga golongan besar. Juga menerima nasib yang sama, ditolak dakwahnya. Bagaimana anak saudara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut bin Harun, yang manusia pada umatnya bergelimpangan dengan isu sosial, isu seksual, yang kita panggil sebagai hari ini homo lah kan? Lelaki dengan lelaki, homoseksual. Ini isu sosial, isu yang besar dalam masyarakat. Tetapi pada masa itu dianggap ya, biasa, tak ada masalah. Sebenarnya mereka dah langgar fitrah. Kambing jantan kenal kambing betina. Beruk jantan kenal beruk betina. Binatang lain semua kenal pasangan. Kenapa manusia yang dikatakan mengagung-agungkan rasional dan logik tadi sampai tak kenal pasangan dia? Adakah tak cukup pedang untuk bertarung sehingga menggunakan pedang yang lebih pendek? Ini yang berlaku. Tapi itulah hakikatnya. Prasangka mereka bahawa Allah tidak akan menurunkan bala dan azab. Tetapi lihat apa yang berlaku. Begitulah seterusnya Nabi-Nabi sebelum ini. Sampailah kepada pengakhiran Nabi Bani Israel. Apa yang berlaku kepada Nabi Isa akibat prasangka yang buruk terhadap Allah. Isa di anak Tuhankan. Dan ada sebahagiannya Isa dituhankan. Dengan kata lain, ditrinitikan konsep ketuhanan. Berlaku sekali lagi konteks yang lain dari sudut prasangka buruk terhadap Allah, di mana nilai-nilai al-khalis murni mengesakan Allah sudah dihancurkan di tengah-tengah oleh musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata? Iblis, yang telah dilaknat oleh Allah, yang meminta usianya ini ditangguhkan sampai hari kiamat dengan janjinya akan menyesatkan anak-anak Adam sampai ke penghujung, ke pengakhiran hayatnya. Dan hari ini adakah masih lagi berlaku prasangka buruk terhadap Allah? Dari sudut-sudut yang saya sebutkan tadi, mungkin kita akan menganggap kita tak mempunyai prasangka buruk terhadap Allah. Saya tak pernah berasa nak merupakan Allah. Tak ada, tak ada.
Saya tak pernah berasa nak menggambarkan Allah, tak ada pada saya. Saya tak pernah berasa nak mengkhayalkan Allah, tak ada. Jangan setakat rasa dari sudut itu kita merasakan jahiliah itu dah tak ada. Tapi bagaimana dengan bentuk-bentuk yang tadi? Sehingga kadang-kadang kehidupan kita memilih sistem yang lain untuk kita terapkan dalam masyarakat dengan menolak sistem Allah. Bagaimana kita menolak kehidupan yang dimanualkan oleh Allah menerusi kitab kepada para nabi-nabi digantikan dengan manual-manual yang lain dalam bentuk ism-ism yang kita pakai hari ini. Adanya pluralism, adanya secularism, adanya liberalism, adanya pragmatism, adanya nazir, adanya fasih, adanya ism tu ism ni. Di mana nilai-nilai ini datang? Kalau bukan sebenarnya untuk menyaingi agama Allah Subhanahu wa taala.